B3 berupa tailing yang memang sudah memenuhi syarat untuk bisa digunakan. Bahwa ketika perusahaan itu limbahnya dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya beracun, bukan berarti selesai sampai di situ. Limbah B3-nya bisa dimanfaatkan, tapi tentu saja aman buat lingkungan hidup yang ada di wilayah NKRI ini. Ini adalah sebuah komitmen kita bersama dari Kementerian Lingkungan Hidup, PUPR dan PT Freeport Indonesia, sehingga tailing ini bisa kita manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di Papua maupun di luar Papua.